Warga Jayapura, setelah kita melewati masa-masa kritis, kita sedang diserang oleh wabah COVID-19 dan sekarang kita kembali hidup normal, kita kembali new normal dengan bekerja tapi tetap menggunakan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Warga Jayapura yang saya kasihi, yang saya hormati, mari kita bekerja setiap hari dengan tetap memperhatikan petunjuk protokol kesehatan, menggunakan masker, dan social distancing dan physical distancing itu harus kita lakukan. Dan apapun yang terjadi, entah itu Anda pebisnis atau Anda pengusaha atau Anda pekerja, mari kita tetap bekerja, jangan tunggu COVID-19 ini selesai. Karena kalau kita mau tunggu wabah COVID selesai, kalau tidak selesai kita akan sia-sia, kita akan terkapar dan bahkan kita akan sakit dengan stres bukan karena dengan COVID-19 ini, guys. Oke, sekarang dengan adanya COVID-19 sudah mendesak kita, mendorong kita untuk melakukan kerja di rumah saja. Untuk Anda pebisnis, Anda bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah tersedia di ponsel Anda masing-masing. Ikuti terus perjalanan kami, guys, dan tonton terus video kami sampai selesai. Jadi per hari ini kita harus berdamai dengan corona, kita tetap akan hidup berdampingan dengan corona dengan cara tetap jaga kesehatan, pakai masker, dan social distancing harus terus kita jaga, jangan lupa cuci tangan, dan itu sudah menjadi kehidupan kita untuk ke depan. Karena kalau corona ini sampai tidak hilang, kita akan celaka dengan sendirinya, karena ya otomatis kita akan mati dengan penyakit ketakutan. Kita akan mati dengan penyakit stres, bukan corona, ya. Dan kita tidak bekerja itu kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mungkin kita berharap pemerintah memberikan bantuan pada kita di sini, ya. Oke, guys, dan sekarang apabila Anda ingin melihat informasi layanan terbaru, informasi pelayanan bengkel, layanan service after sale, Anda bisa lihat di media sosial yang ada di Facebook, ya. Anda bisa buka James Yanes dan ke halaman Daihatsu, dan di situ setiap kali ada informasi harga diskon kami selalu bagikan kepada Anda. Selain Facebook, Anda juga bisa nonton YouTube kami. Anda masuk di YouTube dan Anda ketik sales jalanan, dan di channel kami ini sudah banyak video-video yang kami siapkan untuk Anda, mulai dari informasi terbaru dan layanan terbaik dari kami, informasi servis, informasi harga, informasi diskon, selalu kami bagikan kepada Anda. Oke, jangan lupa Anda subscribe, nyalakan loncengnya agar supaya setiap kali ada video terbaru muncul di notifikasi handphone Anda. Oke, untuk pemesanan untuk wilayah Jayapura, Balikpapan juga, silahkan menghubungi saya di nomor WA, ya, silahkan Anda pencet 08 12 577 577 38, ya. Oke, dan setelah itu Anda bisa kirim WA ke saya. Oke, Anda bisa video call juga apabila Anda ingin memperoleh informasi yang lebih terperinci lagi. Tidak usah sungkan-sungkan untuk menghubungi kami, ya, karena sistem kertas seperti ini masih dibutuhkan, tapi sekarang yang sangat dibutuhkan adalah sistem ini, ya, sistem elektrik. Kita sudah berada di dunia digital. Mungkin kita prediksi kita akan 5 tahun lagi atau 6 tahun lagi baru kita memasuki dunia digital.
dengan adanya wabah COVID-19 ini, kita sudah didesak untuk menggunakan digital sebagai sarana bisnis kami. Terutama khususnya kami yang berada di DH Serba Mulia Auto untuk pemasaran, untuk informasi layanan, dan informasi pemesanan, termasuk apabila Anda ingin test drive. Silahkan Anda hubungi kami, apabila Anda tidak sempat datang ke dealer, maka mobil test drive kami yang akan datang ke rumah Anda. Rasakan mobil Daihatsu, entah itu Ayla, Sigra, Xenia, atau Terios, kami punya semua. Oke? Jadi, silahkan menghubungi kami, dan jangan lupa untuk Anda selalu memanfaatkan sistem digital yang ada di handphone Anda. Oke? Untuk rute test drive, apabila Anda ingin test drive, untuk rute test drive, pertama start dari dealer kami yang berada di Jalan Habibura Raya, di lokasinya di sini, dan kita akan menuju ke Pantai Hamadi, dan setelah sampai Pantai Hamadi, kita akan melewati Jalan Ring Road, yaitu tol laut. Kita akan merasakan bagaimana rasanya lewat di jalan tol laut, jalan yang berada di atas air. Indonesia Timur cuma ada di Papua, guys. Dan alamnya, indahnya, keindahan pemandangan kita bisa rasakan di situ, bolak-balik. Dan kita akan melewati jembatan Yotefa, dan kita akan menyusuri jalan yang kalau kita mau lihat sebelah kiri dan sebelah kanan itu adalah laut, ya. Dan kita akan sampai di pantai dan kita putar balik lagi. Setelah itu kita balik ke dealer. Dan setelah Anda melakukan test drive, Anda bisa komen dan Anda bisa rasakan bagaimana sensasi, bagaimana efisiensi bahan bakar yang dimiliki oleh Daihatsu Sigra dan Daihatsu Ayla. Rata-rata semua mobil Daihatsu termasuk Terios dan Xenia itu adalah efisiensi bahan bakar paling irit bahan bakar. Oke, sekarang mari kita lihat layanan servis bengkel kami, guys.